Aparat kepolisian Sat Narkoba Polres Mimika berhasil menangkap seorang pria pengedar narkoba berinisial MM. MM yang mengaku membawa ganja dari Kota Jayapura ini ditangkap di Jalan Bougainville sekitar jam 2 siang tanggal 22 Maret 2023. Saat digeledah di kediamannya di perumahan BTS SP2, polisi juga temukan uang tunai sebesar Rp1.500.000 hasil jualan yang sudah dilakukan BMM. Sat Narkoba Polres Mimika terus melakukan pengembangan usai menangkap MM guna mengetahui adanya pelaku lain ataupun komplotan MM. Awas.